jangan sampai berdekatan, selalu jaga jarak. Karena ini wabah COVID-19 ini masih berlangsung. Mulai ramai dari kapan, Pak? Mulai ramai udah seminggu kemarin selesai. Oh. Seminggu kemarin sampai terakhir mungkin hari ini besok jam puasa dan lain. Mungkin nanti lagi puncak-puncaknya sore ini. Sore ya? Sore. Tapi ini kalau soal physical distancing-nya sendiri kayak gimana, Pak? Selama seminggu ini masyarakat udah paham apa atau paham belum? Paham semua, paham. Udah paham ya? Iya, udah pada paham. Udah pakai masker juga ya? Udah pakai masker. Enggak ada yang pakai masker, kita himbau juga untuk pakai masker. Kita himbau karena program pemerintah kan ya. Iya, siap. Masker lanjut. Oke, ada datanya enggak sih, Pak? Kira-kira berapa yang mau ziarah siapa ya? Orang tua. Orang tua ya. Kenapa? Apa itu? Kenapa nah, ziarah? Kan kita mau puasa, jadi ada tradisi sih kalau mau puasa itu harus ziarah dulu gitu. Ada deg-degan nggak, Mbak? Soalnya kan sekarang lagi musim COVID-19 ya. Kalau deg-degan sih pasti ya, Mbak. Cuma itu sih safety aja sih. Bawa sanitizer. Jadi kita emang harus safety. Cuman kan kita juga lihat-lihat juga ya, kadang kalau ada ambulans suka deg-degan gitu. Oh, kalau ada ambulans ya? Itu yang bawa COVID. Oh iya. Oke, siap.